Oke, sahabat Daeng dimanapun berada, petualangan Daeng kali ini berada di salah satu pasar malam yang ada di Cianjur ya. Karena rencana saya itu tadi mau nge-review di beberapa lapak batu akik, tapi karena kemalaman, Daeng rencana mau cari tempat istirahat. Namun sebelumnya mau nyari dulu isengan malam, jajanan malam yang ada di Cianjur. Ada kue tar, ya kan, ada juga bakso. Kripi-kripi gak banyak dapat banyak. Oke, seperti apa keseruan lain di sini? Ikuti terus petualangan Daeng Mall ya, karena ini bisa menjadi referensi wisata atau kuliner kalau lagi berada di Cianjur ya. Tuh ada kriuk-kriuk nih. Di sini juga ada yang jual pakaian-pakaian. Ada bakso-bakso. Panjang ini pasarnya tuh. Sampai ujung. Ini ada yang jual minyak. Kriuk. Itu bakso-bakso. Ini apa ini? Rocket chicken. Mainan anak-anak nih. Tuh mie nih 8.000 doang tuh. Mie jepit. Mie 10.000. Apa ini? Stick viral. Oh, panas banget ini. Tuh, dimsum, dimsum. Penasaran Daeng mau nyobain stik ayamnya. Kita lihat coba yang lain dulu ya. Tuh ada tuh. Tuh kuliner-kuliner nih. Oh ini ada susu nih. Apa itu? Oh, cappuccino, cincau, baba drink, sosis banyak. Kita kayaknya mau nyobain yang tadi ya. Kita cobain. Tapi enggak. Oh banyak banget. Bingung saya mau makan apa, terlalu banyak pilihannya nih. Oh ini nih ada nih. Gulas tuh. Oh cara bikinnya begitu. Oh dia diputar di sini berarti. Ini ada. Macam-macam warnanya. Gede banget. Yang gede begitu berapaan? 15.000 segede ini. Yang begini? 10.000. Gedean 15.000 tuh. Oh dibentuk itu ya. Motifnya ada motifnya. Bentuknya apa aja yang bisa dibuat? Karakternya beda-beda ya. Tuh. Unik juga ya. Sayang ini Pak kalau dimakan. Pajang aja tuh mah. Oke, kita coba lihat yang lain. Nih, ada juga nih. Oh, ini mah ayam goreng. Nih, japchae. Tuh, ada hamster. Ini apa nih? Banyak banget nih. Nih, tuh mata. Tahu bejerot. Pisang hijau. Ini jadi bingung mau makan yang mana nih. Pilihannya terlalu banyak.
apa ini? Oh, cumi. Sate seafood. Ada tisu tuh 15.002. Oh, ini nih. Tadi mau opening di depan, saya bingung yang mana di depan, yang mana belakang tuh. Tulisan Arab tuh. Tapi dari depan juga ramai tuh di depan. Itu bangunan lawas tuh, bangunan lawas tuh. Ini kue cookies. Ini sudah 6 menit. Jadi kita akan kejar 10 menit. Jadi sebenarnya Daeng itu di sini tuh mau nemenin salah satu teman Daeng yang lagi dagang. Coba kita lihat ya. Dia jualannya ikan cana tahu. Mau kemana itu? Hah? Takut dia. Nih tuh. Tuh mana cananya? Ini mah. Kupang ada. Oh ini cana. Cana nih. Cupang tuh. Nah, ikan cana Asiatica. Mutiaranya bagus banget, mutiaranya udah cerah banget. Anu biasa berapa? Kalau yang besar sih bang, yang kecilnya 15. Yang sabar lah. Kalau yang kecilnya 15. Yang berapa lah? Ada kayak yang goceng kayaknya. Biar terang. Kasih penerangan nih biar nggak gelap, lampunya remang-remang lampunya. Jadi sambil dia ngelayanin ini sambil kita kasih penerangan. Gabus Jana Asiatica WS. Oh ini bu, Fulcra BP, ya babynya ini. Ya, cuman kalau ini udah ada kelas kontesnya. Kalau bukan kayak ini, udah ada. Cuman kelasnya ini lebih tinggi BP, belum Fulcra. Tapi sama-sama ikan luar, India. Ya. Satu dua. Tadi itu warnanya macam ada biru. Bapak
sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya beberapa suasana yang ada di pasar malam ini, karena ini kunjungan pertama Daeng di Cianjur untuk di pasar ini ya. Jadi besok baru kita lanjut lagi nge-review di beberapa tempat, namun malam ini saya sengaja datang ke sini untuk salah satu sahabat Daeng kita support ya, biar coba kita review, kita masukin di channel YouTube Daeng biar makin ramai penjualannya. Oke, setelah ini saya akan mencari spot baru atau spot lain yang kemungkinan lebih menarik lagi ya. Mungkin Daeng mau makan-makan atau cari hotel buat istirahat, kita lihat nanti. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bidadari Daeng. Thank you.